Tim Resmo Polres Brebes dan tim Jatanras Polda Jateng berhasil menangkap satu orang komplotan pencuri uang milik nasabah bank. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur uang 150 juta usai membobol jok sepeda motor yang terparkir di sebuah minimarket. Triyono Nugroho, 30 tahun, warga Pekalongan Timur berhasil diringkus tim Resmo Polres Brebes dan tim Jatanras Polda Jateng. Pelaku merupakan satu dari empat pelaku komplotan aksi pencurian uang milik nasabah bank. Aksi pencurian terjadi di halaman sebuah minimarket di Pantura, Brebes saat korban Eka Prasetyo bersama adiknya usai mengambil uang di bank sebesar 150 juta rupiah. Tidak berselang datang empat orang dengan menggunakan dua sepeda motor. Mereka sebelumnya telah membuntuti korban usai mengambil uang di bank. Kawanan ini kemudian membobol jok sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci letter T dan berhasil mengambil uang 150 juta di dalam kantong plastik. Karena pencurian dengan pemberatan terkait dengan peristiwa di mana adanya congkel jok motor, di mana pada awalnya pelapor sendiri berboncengan menggunakan sepeda motor. Jadi si pelapor ini mengambil uang di salah satu bank di daerah Brebes. Kemudian dari pelapor sendiri mampir ke supermarket di Brebes, di mana kemudian dia mendapati bahwa joknya membuka jok, kemudian mendapati bahwa uang sebesar 150 juta hilang. Dari pemeriksaan polisi, pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali dengan menyasar nasabah bank di wilayah hukum Polres Brebes. Selain mengamankan 2 unit sepeda motor dan uang sisa hasil kejahatan sebesar Rp500.000, polisi kini tengah memburu 3 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Agus Supramono, Semarang TV.